Halo, halo, apa Oke. kabar semuanya? Selamat pagi ya, jelang siang. Jelang siang. Gila, gila, Benar. gila. Gimana, gimana nih? Kabarnya gimana, Ari? Sehat kah? Alhamdulillah sehat banget. Lu sebagai remaja ya, kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak muda gitu, banyak juga kan yang mulai acuh gak acuh. Kayak gue nih misalnya, gue sempet ya, dari awal pandemi sampai sekarang ini kan gue cuma keluar sekali doang gitu ya, dari apa rumah gitu. Itu pun ke rumah temen gue gitu. Untuk ngelihat di jalanan, di warung-warung kopi, ya, di kafe atau segala macam, banyak banget anak-anak muda yang emang bisa dibilang acuh kali ya dengan protokol kesehatan gitu. Yeah. Lo sendiri menyikapi masa pandemi ini, terus melihat anak-anak muda yang seperti itu tuh kayak gimana sih? Ya memang benar sih waktu aku lagi di apa namanya kota-kota tertentu atau di mana-mana tuh aku lihat situasi di kota itu tuh seperti nggak ada pandemi gitu loh. Kayak orang-orang pada go out hang out with sama teman-temannya. Benar, benar. Kafe-kafe penuh gitu gua lihat kayak kok kayak nggak ada COVID ya gitu. Kok kayak nggak ada COVID, orang-orang pada nggak pakai masker gitu, pada berdekatan, nggak social distancing gitu. Benar, benar. Sebenarnya aku ngelihatnya kayak kalau misalnya kita ingin melawan virus ini bersama-sama, harusnya kita mematuhi protokol kesehatan sih. Banget sih Dan harusnya. kalau misalkan gini terus, apa namanya, kita berkumpul terus, kita ke kafe terus, sama apa namanya, berkumpul terus sama teman-teman, ramean, apa segala macam, kita nggak akan pernah tahu kan kehidupan orang itu kayak gimana, pernah kemana aja dia gitu kan. Betul. Terus menyentuh apa aja gitu kan. Benar. Itu yang harus kita waspadai, karena kan kayak misalkan aku aja, orang belum belum tentu tahu kalau misalkan gue tuh mencet tombol lift gitu. Dan Iya, gue betul. pegang tangan dia ntar seterusnya. Betul. Terus gue lupa gue pegang tombol lift gitu kan. Karena kan bisa kayak gitu aja. Benar, benar, benar. Yang perlu diwaspadai itu little things-nya itu loh. Kayak misalnya gue habis pegang handphone, terus di handphone ternyata ada apa. Terus ketularan sama orang. Terus makin chain ke orang-orang lain gitu kan. Itu yang perlu diwaspadai. Apalagi juga efek jangka panjangnya kan masih kita rasain sampai sekarang gitu kan. Iya. Dan itu dampaknya bukan terkena ke industri hiburan doang, tapi ke kalian semua juga dampaknya. Benar. Dan ke orang-orang tersayang di sekitar kita juga ya. Nah. Nah, cuman ini juga kan dengan semua hal yang seperti sekarang ini, apa sih hal yang akhirnya coba lu ikhlasin? Mungkin ada nggak sih gitu hal yang akhirnya lu mencoba untuk mengikhlaskan gitu? Hal yang coba aku lakukan adalah mungkin menerima di mana bahwa kita harus menjaga diri sendiri sih. Karena kan dulu tuh kita gak peduli banget ya soal kayak hand sanitizer, Betul. apa namanya, terus pakai Tangan masker juga ya. juga. Pak dulu aja pakai masker dikira sombong kan, kalau artis kan Iya, iya. pakai masker dikira sombong, bawa hand sanitizer ih so bersih banget sih orang gitu, pasti gitu kan. Iya, benar, benar, benar. Dan sekarang itu hand sanitizer, masker itu jadi kebutuhan hidup kita. Asli, asli. Justru Dan hal-hal dulu dibilang orang tuh kayak lu ngapain sih pakai masker sama hand sanitizer iya kan? kemana-mana? Itu justru Iya jadi kan? hal krusial ya sekarang ya. Dulu pakai hand sanitizer, ih, ini orang So bersih bersih banget, gitu ya. gila, males banget gue gitu ya. Iya. Gitu. Gitu ya kan sekarang tuh, hand sanitizer apa segala macam. Jadi yang diikhlaskan adalah harus menjaga diri sendiri sih. Dan juga sadar diri bahwa ya gue terus ketemu sama orang lain gitu. Gue harus bersih, gue harus swab, gue harus jaga kesehatan. Dan Betul. itu adalah tanggung jawab sekarang gitu. Jika ingin Benar. ketemu orang banyak, tanggung jawabnya adalah kita harus menjaga diri. Dan itu yang harus diikhlasin, kayak menjaga diri.